Jam berapa ini ya? Kalau ada lah jam 10 ini ya. Mana lah budak itu ya? Haji! Haji! Hai, budak itu kemana ya? Apa dia itu suara taktuk-taktuk tuh? Haji! Rencananya hari ini kena ke kebun. Haji! Makin panas ya. Mana lah Haji ini ya? Panggil-panggil budak itu udah nyau-nyau. Ari, Wari. Oh, Pak. Mana Haji? Ada Haji sini. Sini dulu kau, sini dulu. Sini dulu. Apa, Pak? Ih, panas nih. Oh, iya, Ri. Kau hari ini sekolah dah? Dok. Ri, kalau kau hari ini dah sekolah, kau ikut bapak baik ke kebun. Bapak jengui ya kebun tu, tak banyak rumputnya, lah apa namanya, lah gimbo atau buang kelembang tu ya. Ih, bosan juga eh duduk di sini nih. Main game ya udah, kenapa lah terus? Pandai mati kegetan aku dari sini. Kurang-kurang lah, ayo pula kalian. Ngantuk ke sana. Duduk dulu aku di sini. Oh iya, Ri. Kemana Waji? Pagi-pagi lah ngilang. Macam mantu. Mana dia? Aku jadi gak tahu, Pak. Dia nak kemana? Tapi kalau tak salah, tadi dia nyebut nak Kok aku beritahu bapak ya? Padahal tadi kata Haji kan usah. Apa dia kau katakan itu? Macam kayak dukun, macam mantra kau ini. Oh, enggak pak, enggak. Untunglah bapak dah dengar. Aduh, mau kemana ya aku hari ini? Duit gak ada. Mau mencari duit gak tahu kemana. Kemana ya hari ini? Apa aku jalan-jalan aja ya? Siapa tahu di jalan aku nemu sesuatu. Pergi dulu lah aku, daripada yang di rumah ngomel-ngomel mulu. Sana dulu lah aku. Sudah lari, kasih yang pulau ini. Kau meloklah bapak ke kebun ya. Mumpung kau hari ini tidak sekolah, yulah kita pergi. Lah iyalah yuk pak. Aku jalan mak dek kumuh ini, mumpung perai ini. Oh iya lari. Sebelum ke kebun tu, rapin dulu itu bangku ngah. Apa itu bangku tu? Macam dah ada yang ngerawatnya itu. Ri, kau duluan lah ya ke kebun. Yo. Bapak nak nyiapin kopi sama gula dulu. Yo, nanti di kebun kan kita dapat ngopi, ya dak? Yo. Yo, pergilah. Yo. Hati-hati kau di jalan yo. Yo. Anak bujangkula pergi kayaknya ke kebun tu. Aku nak ambil kopi sama gula. Tapi alhamdulillah ya Allah, dua ikut anak bujang, sikonya pergi, ada sikok yang kuandalkan. Dapat pula dia ngawani aku begawai ke kebun. Kalau tak begitu, hai cacam, saro aku ni, patuo, dewean pula ke kebun. Ya sudahlah, nak ambil kopi dulu. Ada orang di situ. Kayaknya lagi tidur ya orang itu. Ke sana dulu lah aku. Tidur nih orang. Mana ileran lagi nih. Coba dulu ya. Kok gitu rasanya?
sebaiknya ternyata. Ambil gak ya? Ih, ambil ya. Aduh, ambil gak ya ini? Aku rasa ambil aja itu, lumayan dapat duit. Aku rasa jangan kamu ambil HP itu, karena itu bukan milikmu. Ah, bodoh amat lah, ambil aja lah. Sampai gitu. Lari kecam kena ketakun. Ah, biarlah. Apa kau nak? Apa kau manfaat pas aku tidur nak? Mana aku ya? Menurut kau ada kau? Aku jak baru. Alah. Kau bebek aku ya? Mana apa aku? Tak ada. Aku jak baru sini. Lah. Mana ada Malik nak nak aku? Pula-pula dah tahu pula. Mana ada aku ngambil bebek kau? Kau periksa lah badan aku ni. Tak ada. Aku jak baru datang. Rasain kamu Badrun, kamu yang kena batunya. Aku jual dulu lah apa ini, bisa buat mabuk-mabukan ini. Jurang ke buka mata kau lebar-lebar, jadi tidak nuduh orang. Bangun dari mimpi itu. Tidak mungkin lah aku meriksa badan kau. Atau kau sembunyi tempat lain. Rasanya malik. Udah aku maling HP. Kata orang kaya. Maling HP. Aduh, capek juga ya. Ah, ke kotor dulu lah aku untuk jual HP ini. Siapa tahu dapat uang. Tunggu dia lah orang yang misak kesini tadi nih. Suwa itu yang maling HP Niko dah. Kau pun kutik kau. Kok kayak ada yang ikutin aku ya di belakang? Kamu ya yang ngikutin saya tadi. Kenapa kamu ngikutin saya? Ngapa kau nak? Tadi kau perhatian eh. Maling HP kawan aku. Walaupun aku dah jelas akrabkan dia, dan dia juga dah anggap aku kawan, tapi aku nak tolong dia. Kau maling-maling HP dia pula. Kau tahu aku yang kena tuduh nak? Ini ku campur saja urusan aku. Hei, balikin HP aku. Itu HP aku. Kolong HP ini. Sekarang tanyakan kau. Kau nak aku lapor polisi, jadi urusannya panjang. Apa nak? Kau tidak aku lapor polisi, tapi kau ngaku kau lah maling. Hah? Siapa? Kini kau beri pilihan dua lah kan kau. Kau nak masuk penjara apa nak selamat? Ampun bang, bang ampunin aku bang. Jangan laporin aku ke polisi bang. Ampun bang, aku gak mau masuk penjara bang. Ampun bang. Laporin kau berdoa lah. Orang membiang. Nah, ini yang melepek kau tu. Nah, ini apa kau ni? Ini. Ih, ya. Nah, ini. Mika ni jurang tu. Lihat dulu. Makanya kalau tidur, jaga barang tu. Jangan dibiar gitu aja. Nah, Mika dengarlah ni. Aku senakan-nakalnya gini, aku tak lebih pintar daripada Mika. Kenapa kau, Mika? Kau, kenapa itu Badrun? Ya, kenapa dia? Sudahlah, mencerita terus, tak akan sampai habis kini. Aku balik dulu ya, assalamualaikum. Alhamdulillah.
Aji! Ji! Hei, kemana pula budak itu ya? Salah bahasa Palembang. Ri, kita kan... pulang. Oh, orang ini tidur rupanya. Mana ileran lagi ini. Coba aku colek lah.